Panik anjir, panik. Nah, ini kejadiannya di saat gua lagi terbang tinggi, tiba-tiba gua ingin turun ke bawah, ingin menyusuri sungai. Jadi, ingin terbang tipis-tipis tuh di atas sungai. Tapi tiba-tiba anjir, nah lu lihat. Aduh, mana gini? Ngeblur. Sinyal gua kehalang, sinyal dari GPS gua kehalang. Nah, jadi ini apa yang lu lihat di sini adalah apa yang gua lihat juga di VR di Google. Jadi pandangan gua, orientasi gua kacau kayak gini, ngeblur. Gua udah enggak tahu lagi jalan pulang. Untung di saat gua naikin tinggi berharap dapat sinyal lagi, enggak kehalang sama ranting-ranting. Kalau kehalang sama ranting bisa jatuh drone gua ke air dan gua enggak tahu di mana posisinya. Nah, akhirnya gua cari, gua muter-muter, tapi semakin gua tinggiin makin ngeblur juga. Kayak gitu, pusing gua. Gua perhatiin tanah panah di kanan itu, GPS gua. Kemana arah pulang gua tadi? Udah pusing gua. Untungnya teman satu tim gua, Bang Anes ya, dia bantuin gua nyari arah drone gua itu di mana. Dia lihat di danau jaringnya, baru dia kasih sinyal ke gua. Terus dia arahnya gua untuk cari jalan pulang. Nah, ini udah ketemu tuh di bawah tuh, udah kelihatan. Akhirnya gua diarahkan buat turun, gua turun pelan-pelan. Di mana gua turun itu enggak ada ranting, karena gua yang gua lihat tuh kayak gini, guys. Ngeblur. Karena sinyal gua keganggu dari pohon-pohon yang banyak itu. Nah, udah ketemu ya. Nah, di sini gua udah lega, anjir. Udah lega gua di sini. Udah ketemu. Padahal tadi paniknya minta ampun, bro. Itu gua sangka drone gua bakal hilang dan jatuh di hutan itu, enggak tahu gua carinya kemana. Nah, akhirnya udah ketemu nih. Nah, oke, gua siap buat landing. Nah, bayangin tadi gua main sambil duduk, gua ada kursi tuh di belakang. Nah, kayak sambil berdiri gua main sambil paniknya. Oke, alhamdulillah gua landing dengan selamat, guys.